dari Pulau Garam, Madura, di Kabupaten Sumeneb. Pertanyaan saya, apa peran naskah santri di Indonesia secara umum atau di bagi warga NU secara khusus? Pertanyaan Kak Nisda dari Sumeneb, saya sampaikan terima kasih. Silakan dijawab oleh Ketua JKN untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Nisda atas pertanyaan. Pertanyaan bagus, khususnya anggota-anggota saya yang baru yang belum mengetahui sebenarnya apa peran naskah santri di kancah nasional. Ada beberapa peran naskah santri yang harus kita ketahui bahwa ada gerakan-gerakan sosial, ya kan? Ada gerakan-gerakan kultural yang harus tetap kita jalankan. Secara kultural apa gerakan kita? Kita tetap kultur kita adalah tetap kultur NU. Jadi kultur NU tetap kita jalankan. Gerakan sosial apa? Seperti yang saya contohkan tadi malam bahwa gerakan sosial kita pertama, bagaimana kita bisa mengangkat sebuah kekurangan-kekurangan yang ada di pelosok-pelosok. Karena apa? Karena santri itu identik dengan mereka orang yang di pinggir, ya. Kita mengangkat isu-isu masalah-masalah sosial yang ada di pelosok-pelosok tersebut, kemudian kita akan menjadi di kancah nasional. Mungkin itu ya, sebagai contoh misalkan sahabat-sahabat naskah santri semuanya di pelosok melihat di tetangganya itu ada orang sakit yang tidak diurusin seperti apa, kita angkat di media sosial, kemudian kita sebarkan ke seluruh anggota naskah santri se-Indonesia, kemudian kita melakukan bakti sosial dan kita memberikan bantuan kepada mereka. Mungkin itu hanya salah satu. Nah, gerakan Nahdlatul Ulama, gerakan kewirausahaan kita juga harus kita bangun di lingkungan naskah santri. Kenapa? Menuju organisasi yang mandiri, salah satunya adalah wujud kita bangun entrepreneurship di lingkungan pesantren. Jadi